Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan E-Channel Indonesia. Kali ini E-Channel Indonesia akan meng-unboxing dan mereview singkat headphone monitoring kelas profesional, yaitu Audio Technica ATH-M50X BT2. Ini yang terbaru dari Audio Technica, yang sebelumnya adalah ATH-MB50X BT saja. Nah, di sini ketahanan baterai sendiri untuk ATH-M50X BT bisa sampai 50 jam playback. Oke, sekarang kita akan unboxing dulu untuk headphone-nya. Oke, ini headphone-nya. Sekarang kita akan buka dari bawah sini ya. Bawah. Kita tinggal tarik aja di sini. Tinggal tarik. Oke. Ini headphone-nya, perlengkapannya. Di sini ada buku-bukunya. Ini ada buku-bukunya. Dan ini tempat pouch-nya untuk ATH-nya. Ini bukunya juga. Dan ini adalah headphone-nya. Oke, sekarang kita buka untuk headphone-nya. Oke, ini untuk headphone-nya sendiri untuk ATH M50X BT. Oke, nah, di sini untuk ATH-nya bisa dicek. Ini secara detailnya. Oke, ini ATH-M50X BT2. Nah, untuk ketahanan baterai sendiri untuk ATH Audio Technica headphone ini bisa sampai 50 jam playback. Ini adalah headphone yang digunakan di Close the Door Deddy Corbuzier. Nah, ini panjangannya. Ini maksimal seperti ini. Ini bisa seperti ini ya. Panjangnya bisa seperti ini. Nanti untuk melipatnya juga bisa seperti ini juga. Nah, ini untuk melipatnya, untuk ditaruh di dalam pouch dari ATH M50X BT2. Oke, untuk boxnya di dalam udah nggak ada lagi. Ini cukup boxnya seperti ini. Ntar saya taruh dulu untuk boxnya, untuk lengkap. Kemudian di sini, untuk detail dari boxnya sendiri. Oke, ya ini untuk face pair-nya bisa Alexa, bisa Google. Ini Bluetooth. Nanti bisa download Audio Technica aplikasinya, Audio Technica apps di Play Store dan Google Store. Nah, untuk spesifikasinya secara lengkap seperti gambar di bawah ini. Oke. Ya, untuk suara dari ATH M50X BT2 ini lebih ke balance antara treble, bass, dan suara clear-nya. Oke. Nah, di sini suaranya clear banget untuk dari suaranya. Di sini untuk earpads-nya ini cukup empuk sekali. Enak, ini masih sangat bagus. Oke. Suaranya sangat renyah, kokoh, kuat, terlihat tebel. Nah, di sini. Nah, ini adalah ATH M50X BT2. Untuk suaranya untuk pencinta bass head itu saya kurang merekomendasikannya. Karena apa? Karena ini adalah headphone monitoring untuk kelas profesional sendiri. Nah, ini untuk detailnya. Oke. Untuk detailnya, untuk pecinta balance, pecinta clear, treble, balance itu berarti ini adalah untuk Anda semua ya. Ketahanan baterai sungguh luar biasa sekali. Mau dipakai seharian, mau di-play mau 2 hari 2 malam, wah. Sangat-sangat rekomend. Baterainya
sungguh sangat awet sekali untuk ATHM50XBT2 ini. Mungkin untuk harganya sendiri sih bisa apa bisa fluktuatif sendiri untuk M50XBT2 ini. Untuk sekarang ini untuk kalangan profesional sungguh sangat apa sangat oke sekali, dari mau untuk editing, untuk podcast, untuk nonton film, musik, semua sangat cocok. Karena apa? Suara yang dihasilkan adalah clear. Suara yang dihasilkan itu sangat apa? Alami, sangat ya reliable sekali lah. Yang dikeluarkan A, maka di headphone ini juga A. Bassnya pas, maka bassnya di sini juga pas. Ini adalah kalangan untuk kalangan profesional editing itu sangat cocok sekali. Ya, mungkin itu review singkat untuk M50XBT2 ini dari A-Channel Indonesia. Nanti kita akan compare suaranya dengan headphone lain, Soundcore Q30 dan Galaxy Buds Pro juga. Bagaimana sih suara dari masing-masingnya ya? Untuk suaranya sendiri ini nggak bisa saya tes ya, karena saya tidak ada aplikasi untuk tes headphone sendiri. Kurang lebih suaranya percayalah kuping masing-masing ya. Kalau saya ini untuk bass head kurang, tapi untuk balance, benar-benar balance, benar-benar clear, treble, sangat cocok sekali. Oke, itu aja dari A-Channel Indonesia. Sekian, dan selalu like, subscribe, dan jangan lupa di-share juga ketika informasi ini berguna untuk teman-teman semuanya. Tunggu untuk review selanjutnya untuk headphone-headphone kelas profesional lainnya atau TWS kelas profesional juga di A-Channel Indonesia. Salam A-Channel Indonesia. Bye-bye.